Capek. Makin kenceng makin nyala. Nah. 90.000. Nah, kalau udah berhenti gini, kita mulai lagi. Inilah kelemahannya. Dia tidak bisa lagi dan itu mati. Oke. Powerball. Powerball selain merek Yonex. Nah, ini kita beli yang Zero Ball. Hampir sama. Dia mainnya juga sama, bedanya ini dia tetap berputar. Tapi kalau Yonex bisa diajak main pelan, kalau ini harus diputar kencang supaya keluar ya. Nah, kalau gini, kalau untuk punya Yonex dia masih ikut berputar. Kalau yang murahan harga 90 dia berhenti. See? Halo, bertemu kembali dengan tukang review Power Baseball. Nah, kemarin diracun Powerball punya Yonex, yang ini Zero Ball. Murah, 90 ribuan. Ada yang 80, ada yang banyak ya. Cuman bedanya dengan apa namanya produknya Yonex yang kemarin Powerball, kalau dari penampilan hampir mirip. Hampir mirip 99%. Bedanya di mana? Bedanya di feel. Nah, seperti video tadi, kalau Yonex itu kita ajak main pelan, dia nurut. Nah, semakin kamu pelan, maksudnya speednya itu ngikutin putaran tangan kalian. Kalau kalian normal gini ya, dia akan normal, tetap berputar. Kalian tambah speednya agak naik dikit, pelan main halus, semakin naik tinggi dia ngikutnya juga sesuai putaran. Nah, kalau yang murah-murah gini nggak bisa. Kalian main di speed yang normal tadi, dia akan berhenti berputar bola bandulnya. Ya, ada harga, ada rupa. Nah, kalau pakai ini harus dikencengin dulu. Dikencengin baru dia keluar sampai nyala, kenceng. Nah, itu cepet capek memang. Nah, kelemahannya kalau yang Yonex, setelah kenceng gitu kalian lepas gini dia akan tidak berputar, dia akan berhenti statisnya. Kalau ini tetap berputar kenceng seperti tadi. Jadi tetap sama aja, terserah kantong kalian mau beli apa, dua-duanya sama-sama capek. Kalau yang stabil konstan powerballnya Yonex. Kalau yang murah meriah ini intinya sama capeknya. Oke. Mainan racun untuk penguat lengan semes kalian. Jangan lupa subscribe. Ciao.